Yo, halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama aku Enwenu GT di channel terfavorit kalian. Ya, jadi pada video kali ini gue bakalan bagiin tips profiter lagi kepada kalian dengan cara yang namanya mancing, yang pastinya tanpa nge-break dan tanpa kita nge-splice ataupun capek-capek ya. Cuman modal di depan air dan kita tetapin airnya, atau kalian bisa nyalain suara seperti ini. Opsi kalian tinggal pencet yang di atas kiri, dan kanan. Selanjutnya kalian pilih option dan kalian tinggal yang bagian SFX volume. Nah, nanti bakal ada suara kayak notif dari SB dan juga ada suara percikan air ya. Pada video kali ini gue bakalan bagiin tips profitan dari mancing yang bersamanya itu tiny bait ya, tiny bait. Di sini gue ada 1000 tiny bait. Nah, target kita itu bukan nyari ikannya, bukan nyari barang-barangnya, tapi di sini target kita adalah dengan cara ngeroll. Nah, buat dapetin itunya, buat dapetin profitannya, kalian butuh rolls. Kalian tinggal slash rolls aja. Nah, kalian ini gue komplit dulu. Nah, kalian tinggal view roll star. Nah, kalian butuh roll fishing level 4 buat dapetin yang namanya itu OZ block dan primordial OZ, dan juga untuk mendapatkan aquamarine stone. Di level 3-nya dapetin aquamarine stone ya. Jadi di sini gua ngincer langsung 2 profitan, tapi nanti gak bakal ada ikan ya, teman-teman. Nah, di sini gua juga udah nyiapin nih detonatornya sebanyak 60 biji. Nanti kalau kurang mungkin bakal gua tambahin, dan mungkin kalau lebih nanti bakalan gua kasih tahu di akhir video berapa model yang gua keluarin. Jadi nanti gak pasti ya, teman-teman. Di sini gua megang 60 aja, ntar satu yang bakal gua drop ya. Jadi di sini gua kasih tahu tadi detonatornya gue pencet ke ini uranium block. Jadi kalian juga butuh yang namanya itu uranium block. Di video sebelumnya gue udah ajarin ya teman-teman mancing menggunakan uranium block ini. Nah, selanjutnya di video short sebelumnya juga gue udah kasih tahu nih gimana sih cara dapetin detonator itu dengan mudah. Murah banget, dengan harga 3 well biasa orang beli itu di 3,5. Nah, tapi buat sekarang gue bakalan pakai di red 3,2 karena kemarin gue emang beli di 3,2 sebanyak 60 biji. Nah, buat kalian yang emang mau ngikutin profitan ini, gue saranin sih kalian tinggal beli radiokal aktif. Nah, kalian boleh lihat deh di video short sebelumnya yang udah gue bikin dan gue udah upload. Kalian tinggal lihat aja di situ. Nah, habis ini gue langsung aja mancing ya teman-teman. Pakai rod yang namanya itu Lycolize rod. Fungsinya itu cuma mempercepat saat kalian mancing ya teman-teman. Nah, kalau kalian mau pakai bait apapun boleh. Seperti misalnya ada bait ini bekas kelas, ada readable bait, boleh kalian pakai, sama aja kok efeknya teman-teman. Cuman kalau pakai Lycolize rod ini lebih cepat aja. Jadi gue bakalan pakai Lycolize rod. Ada bait di sini, baitnya itu ada sebanyak 1k. Gue beli di red 200/1. Nama baitnya itu Shiny Flash. Ya, harganya itu 200/well. Kalian bisa cari di Discord Ihemo ataupun di Buybait. Nah, selanjutnya di sini gue ngabisin total modal buat baitnya itu sendiri sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Cuman 5 well doang, dan nanti detonatornya mungkin bakal gue kasih tahu di akhir modalnya. Tapi yang jelas gue beli di red 3,2/well. Nah, di sini gue langsung aja mancing ya teman-teman. Jadi tadi udah gue ledakin pakai nuklir detonatornya di sini. Kalian tinggal pencet doang ke uranium block yang udah dikasih air, dan langsung aja kita mancing ya teman-teman. Langsung aja gue cepetin aja ya teman-teman. Let's go. Thank you.
Oke, teman-teman semuanya. Jadi akhirnya setelah gua mancing 1000 dari shiny bait, di sini gua ngabisin 37 deto atau setara dengan 118 well. Dan buat baitnya itu sendiri gua ngabisin 5 well. Jadi di sini gua tambahin aja. Tambah 5 WL. Dan kita lihat dulu berapa OZ yang gua dapat dan aquamarine ya, teman-teman. Jadi di sini pertama gua dapat 4 aquamarine dan 7 buah OZ. Yang kedua di sini gue dapetin 1 aquamarine dan 6 buah OZ. Yang ketiga di sini gue dapetin 6 buah OZ dan 2 aquamarine. Yang keempat di sini gue dapetin 4 OZ dan 1 aquamarine. Dan yang terakhir di sini gue dapetin 4 OZ. Jadi total OZ yang gue dapat adalah 27 dan aquamarine yang gue dapat itu adalah 8. Ya. Masih ada sisa 23 detonator di sini, nggak bakal gue hitung. Di sini OZ sekarang harganya adalah 8 per WL, jadi bisa gue kaliin dulu 27 kali 8 sebentar ya. Dan buat aquamarine sendiri harganya adalah 1,5 WL atau 2/3. Jadi di sini gue dapetin sebanyak 8 aquamarine berarti dengan harga 8 per 12 WL. Nah, jadi buat aquamarine sendiri di sini gue dapetin 12 WL. Di sini bakal gue taruh billboard aja. Aquamarine 12 WL. Selanjutnya OZ-nya ada 27, bakal gue kali 8. Ya, buat OZ sendiri gue dapetin itu sebanyak 216 WL. Jadi langsung aja kita masuk ke simpulannya. Let's go. Ya, jadi di sini udah gue tulis semua modal, profit, dan clear-nya. Ya, di sini langsung kita buka aja. Jadi buat modalnya gue ngelabisin itu 123 well buat 37 deto dan 5 well buat 1000 bait. Selanjutnya profitnya itu gue dapetin tadi 228 kalau gue jual OZ-nya di red 8 per WL dan di aquamarine-nya gue jual dengan red 1,5. Ya, jadi 228 WL dan clear yang gue dapat adalah 105 WL lah teman-teman. Sangat lumayan banget buat profitan kali ini, cuman kalian harus ada roll fishing. Makanya ini adalah alasan kenapa gue naikin roll fishing dengan tinggi ya teman-teman. Mungkin kalian yang belum subscribe video ini, kalian boleh subscribe dulu video ini. Dan buat teman-teman yang belum like video ini, kalian boleh like dulu video ini. Dan buat kalian yang emang belum share ke teman-teman kalian membutuhkan profitan seperti ini, kalian boleh share dulu ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa komen saran-saran kalian dan pendapat kalian menurut profitan kali ini. Ya, see you the next video. Bye-bye.